selektif memilih teman yang baik. Dan mau tidak mau, manusia memang harus punya teman. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin hidup sendirian. Begitu pula santri, thalibul ilm, penuntut ilmu, itu juga butuh teman. Butuhnya teman untuk apa? Untuk membantu proses belajar dan mendongkrak semangat. Makanya bertemanlah dengan teman yang semangat. Jangan berteman dengan teman yang pemalas. Ini prinsip yang sangat penting sekali. Bahkan gara-gara tidak mengindahkan prinsip ini, orang bisa kekal di neraka. Orang bisa kekal di neraka. Ada yang tahu contohnya siapa? Abu Talib. Abu Talib. Ya. Padahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya itu sudah diajak, bahkan enggak cuma menjelang wafatnya. Semasa hidupnya Rasulullah SAW itu sudah berusaha maksimal untuk mendakwahi beliau. Bahkan sampai detik-detik akhir. Bahkan ketika detik-detik terakhir pun didakwahi oleh Nabi SAW. Tapi gara-gara beliau punya teman yang lain. Yang jahat. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab, CS lah. Akhirnya karena pengaruh teman itu dan juga fanatisme, beliau memilih tetap berpegang dengan agama nenek moyangnya. Akhirnya na'udzubillah min dzalik dimasukkan ke dalam neraka. Ketika kamu ngapalin Quran, murojaah, kemudian kamu lagi mengulang-ulang-ulang-ulang. Perlu orang lain enggak? Perlu. Untuk apa? Menyimak. Menyimak. Ada sebagian orang, aku hafalannya udah apa? Udah kuat. Bacaanku udah keren. Iya, mungkin ente nggak ada yang nyimak, rasanya benar semua. Maka disitulah kita harus hati-hati. Bertemanan itu sangat bermanfaat kalau terhindar dari ekses negatif. Ekses itu artinya dampak, akibat negatif. Kalau kita bisa menghindari itu, hebat. Pertemanan akan menjadi sesuatu yang sangat membantu.